Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Oli kagak rembes, setir singset, bodi kaling breng. Yuk kita cek promo-promo yang ada di Astra Daihatsu Kramat Jati. Setelah melanglang buana keliling cabang Daihatsu nih Bang Dipal, kesono, kesini, kesitu. Ah barangkali di sini hitung-hitungannya pas di kantong nih buat penontonku yang tersayang. Asik. Mantap, bareng sama Kak Anggi. Apa Halo, kabar Kak Anggi? Baik, Alhamdulillah. Oke, Kak Anggi. Ya, gimana? Nah ini untuk memenuhi kebutuhan transportasi buat mudik nanti kan Idul Adha nanti. Oh iya, benar banget. Allah ya, banget ya Bang, momennya sekarang ya datang. Betul. Ke Kramat Jati. Nah, kalau teman-teman kemarin kebutuhannya tinggi di Idul Fitri, nah mungkin rezekinya sekarang ada. Ya, tahun ini ya Bang. Tahun ini, betul nih. Oh. Sama Kak Anggi nih, sales berpengalaman, udah ratusan customer ditanganin. Iya, udah banyak yang sampai banyak, kirim unit banyak, gitu ya. Banyak. Sampai wilayah mana aja Bang? Karawang, ada yang dari Bandung nih, dari Bandung. Ada gitu. Dari Bandung ke sini ke Kramat Jati. Dari gitu. Jakban enggak ada Jakban? Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Ada lah banyak ya. Jabodetabek khususnya. Jabodetabek ada. Oh, ada. Iya. Nah, ini sama Kak Anggi sales Kramat Jati ya. Nomor teleponnya berapa, Kak? Di 0812-1200-1580. Ah, coba diulang, Kak. Takut salah sambung. 0812-1200-1580. Oke, itu dia teman-teman ya. Nomor Kak Anggi ada di bawah sini. Tapi tonton dulu videonya sampai habis biar teman-teman paham nih. Karena sebentar lagi akan dispilkan nih promo-promonya ya. Betul. Oke, Kak Anggi sambil kita nanti kita bahas regulasi dan benefitnya. Kita mulai dulu yuk. Boleh. Ini Xenia nih. Xenia paling mempesona nih ya. Bikin apa sih kepala rumah tangga tuh mupeng, muka pengen memiliki. Pengen memiliki ya, Bang. Iya, siapa nih yang memiliki? Yang mobilnya. Mobilnya. Oh, iya. Apa sih Bang Dipal? Nih, Daihatsu Xenia banyak stoknya ya. Banyak, sangat banyak. Berbagai macam tipe ya. Tipe dan warna semua kita ready di Astra Daihatsu Kramat Jati. Tipe yang paling murah dapatnya tipe apa? Kalau untuk tipe paling murah itu tipe M. Oh, tipe M. Tipe M paling murah. Tipe M paling murah. Ini yang di samping kita tipe apa nih? Ini 13R, Bang. Oh, 13R. Betul. Oke deh. 13R yang samping kita nih harganya berapa? Kalau untuk 13 itu di 2560. 256. 256 juta. Oh gitu. Oke, siap, belum potong cashback ya? Belum. Kalau yang termurah berapa? Kalau yang termurah itu kita ada di 236, Bang. 236. 236 belum potong cashback ya? Belum. Belum potong cashback. DP ringan berapa? Kalau untuk Xenia DP ringannya itu kita mulai dari 7 juta aja. 7 juta langsung proses. Oke. 7 juta langsung proses, Kak. Buat yang minat banget nih, TKT udah bulat, tercepat di bulan ini, kurangin dong Kak DP-nya Kak. Berapa tuh? Bisa nggak? Terserah Kak Anggi deh, yang penting kurang. Atau Kak Anggi kasih hadiah apa kek gitu? Ada, kalau misalnya hadiah mah harganya nggak usah dikurangin, itu pasti dapat. Oh gitu, Bang. Tapi Kak Anggi kasih hadiah kenang-kenangan ya? Asik. Biar inget Anggi terus nih Bang. Mantap. Oke deh Kak Anggi, DP 7 juta, proses, angsurannya kena berapa? Angsurannya itu kena 4,7, Bang. 4,7 juta? Betul. Oke, 4,7 juta, nggak sampai 5 juta. Tenornya berapa tahun? 6 tahun aja. 6 tahun, dapat yang Xenia tipe? X. X apa M nih? Kalau X, Bang. Kalau M sama X itu bedanya sebenarnya OTR beda dikit, Bang. Oh, beda dikit? Beda 3 juta. Oh, iya. Yang tipe X aja masih di bawah 5 juta angsurannya. Betul. Ya? 4,7 tadi ya? 4,7. Apalagi yang tipe M bisa lebih murah kali bisa ya? Bisa lebih murah, pasti. Nah, cocok. Langsung telepon aja Kak Anggi ya, teman-teman. Betul. Nah, misalnya Bang Dival pengen angsur nih.
kan datanya kemarin ngecek ada murat marit lah, zaman covid maklum lah, iya ditarik lah inilah itulah gitu kan ya. Oke lah, harus bayar DP berapa persen nih supaya data Bang Dipal yang kusut ini dibantu lolos? Oh, dibantu lolos nih? Iya. Kalau misalkan untuk data kusut atau rumah ngontrak dan lain, kita mulai ajukan itu dari DP 25% aja. Oh, 25%? 25% aja. Berapa juta tuh? 25% untuk Xenia tipe X ini ya, Bang? Untuk Xenia tipe X itu kita DP-nya di 55 juta. Oh, 55 juta? 55 juta. Oh, itu bicara data jelek tuh dibantu banget. Betul. Ya? Oke, angsurannya berapa yang 5 tahun? 3,8 aja, Bang. 3,8, guys. 3,8. Wih, mantap. Di bawah 4 juta tuh ya, makin turun. Betul. Ya. Mau Bang Dipal kandasin lagi ya? Ah, Bang Dipal punya mobil lama, 2 baris. Boleh. Udah nggak muat nih keluarga nih. Udah pada gede. Biar keangkut semua pakai Xenia, ya, asik Xenia. Nih. Asik, 3 baris. Iya, ya. Bang Dipal laku terjual nih mobil lama 95 juta. 95 juta ini? Iya. 95 juta nih habis jual mobil nih, buat DP Xenia aja deh tuh 95 juta. Tapi tenornya mau yang 3 tahun. Estimasi angsurannya berapa ya, Kak? 4,5 juta aja, Bang Dipal. 4,5 juta? 4,5 juta aja. Tapi tenornya 3 tahun? 3 tahun. Oh gitu, tapi kan belum dihitung pasti ya? Iya. Baru estimasi ya? Baru estimasi aja. Bisa kurang, nih. Bisa lebih ya? Tinggal di WA aja. Tinggal di WA aja. Ah, mantap. Iya. Pokoknya atur suka-suka, mau yang 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun ada program bunga 0%. 0%, betul. Oh, itu paket cash bertahap tempo 1 tahun ya? Betul, Bang. 1 tahun ya? 1 tahun. Waduh, boleh dong, kepo dong. Boleh. Yang 1 tahun ngambil Xenia. Kalau untuk 1 tahun ini kita ada ketentuannya nih, Bang Nipo. Gimana kalau tuh? Kalau bunga 0%. Aa. Ketentuannya itu kita minimal DP di 70%. Oh, 70%. Oke. Okay. Nah, misalkan kita nih, katakanlah kita DP di 150 juta nih, Bang Nipo. Itu 150 juta per bulannya itu kena 9,5 juta. Per bulannya? 9,5 juta. 9,5 juta. Betul. Oke. Okay. 1 tahun tapi ya? 1 tahun. 1 tahun. Dapat asuransi all risk dan asuransi jiwa. Oh gitu. Betul. Bisa lebih up lagi nggak? Maksudnya kalau ada rejeki lebih nih, tenornya tetap 1 tahun yang paket bunga 0%. Tapi di bawah 6 juta deh, 5 jutaan gitu. Bisa. Bisa. Bisa, Bang Dipal. Bisa. Nambah berapa nanti dihitungin aja ya? Boleh. Nah, di itu aja teman-teman ya. Sip, mantap. Atau teman-teman mau Terios. Terios juga unitnya ready stock nih. Ready stock, Bang Dipal. Kayaknya ini yang tipe tertinggi ya, Kak Anggi? Ini lagi laris juga di kalangan Idul Adha nih, Bang Dipal. Ah, betul. Penggerak belakang sih dia. Penggerak belakang. Dan betul. Lebih gagah ya. Lebih gagah, SUV 1500cc, bertenaga ya. Oke, ini yang tipe ADS nih. Tipe paling tinggi, di bawahnya custom, Bang Dipal. Oh, di bawahnya custom. Betul. Oke, RADS. Astra Daihatsu Style. Oke. Okay. Daihatsu Terios RADS. Harganya berapa yang ini? Kalau ini harganya 296. 296. Enggak nyampe 300 ya? Enggak. Tapi dipotong cashback ada. Tinggal ada potong. Di WA aja. Oh, gitu. Clue-nya dong, ini cashback-nya puluhan apa belasan nih? Ya, intinya kepala tiga lah ya, Bang Dipal. Wow, kepala tiga, teman-teman ya. Kepala tiga lah ya. Aduh, kepala tiga berapa ya? Telepon Kak Anggi ya. Nah, kita kembali lagi ke yang murah. Termurah dapat yang X manual kan? Betul. Oke, nah itu harganya masih di 220-an. 230, Bang Dipal. Oh, 230. Iya, 230. Oh, dipotong cashback? Dipotong cashback. Jadi lebih murah? Jadi lebih murah pastinya. Oke, siap. Nah, ini harganya segitu, DP-nya berapa paling ringan? Kalau untuk DP paling ringan di tipe X manual itu kita DP mulai dari 4 juta aja. Eish, DP mulai dari 4 juta saja. 4 juta aja. Oke, yang tercepat dikasih kurang-kurang DP nggak? Boleh. Ini bicara datanya bagus, datanya B-checking bagus. Lurus, domisili Jabodetabek. Ada ya, rumah pribadi. Ada rumah pribadi, kerjaan jelas, gajinya 2 digit. Terus apalagi istrinya ada 2. Pun. Oh, istrinya 2. Banyak banget ya. Iya, enggak maksudnya. Iya, pokoknya makmur lah. Makmur lah ya. Iya, bisa dikurangin enggak DP-nya? DP di 2 juta aja. Gitu dong, gue seneng banget ya. Kesalaman dulu ah. Di 5 orang pertama ya. Di channelnya Bang Dipal ya. Oke, angsurannya berapa, Kak Anggi? Angsurannya cuma 5 juta aja, Bang Dipal. Kok enggak dilepas-lepas sih, Kak Anggi? Aduh. Maaf. Buat di rumah. Iya. Berapa?
5 juta aja. Oh, 5 juta. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kanggi, tolong hitungin dong yang angsuran 2 juta 800 nih. 2 juta 800 4 tahun. Iya, angsur DP-nya berapa? 2 juta 400 lalu 800. 2 juta 800. Selama 4 tahun nih, Bang. Selama 4 tahun. 2 juta 800 selama 4 tahun tenornya. DP-nya bayar berapa nih? Nyampe nggak 100 juta nih? Nyampe, Bang. Nyampe ya? Iya. Sekitar paling lebih dikit lah. Lebih dikit, 100 lebih dikit. Oh, 110 jutaan ya. Dapat yang 4 tahun angsurannya 2.800. Oke, menarik sih teman-teman, kalau ada yang punya rezeki segitu silakan aja. Tapi kalau teman-teman mau random nih Kak, mau dihitungin dong, saya punya modal segini, 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 segini. Jangan sungkan-sungkan, ngobrol dulu ya teman-teman ya. Nah, bicara yang itu ya, booking fee. Nah, booking fee ini kan fenomenanya cuman ngecek doang nih, iya, betul, tidak berlanjut ya. Betul. Nah, itu gimana nih sikap dari Kak Anggi nih? Sikap bijaknya seperti apa nih? Nah, untuk bagi teman-teman nih yang ingin proses, kiranya ingin serius dalam membeli mobil, ingin cek-cek data dulu nih Bang Diva. Iya. Sebenarnya kalau untuk cek data dulu sih nggak apa-apa Bang Diva, karena banyak orang yang trauma nih udah jadi booking fee tapi nggak balik gitu kan. Nah kalau dari Anggi sebenarnya bisa booking fee, tanpa booking fee cek data bisa. Cek data bisa. Bisa. Cuma nanti yang penting komitmen antara kita sama konsumen sih Bang Diva. Oh gitu. Betul. Jadi gimana nih, pakai booking fee dulu kah? Apa gimana? Nah kalau misalkan untuk tanda keseriusan aja deh. Untuk tanda keseriusan boleh sih di booking fee aja Bang Diva. Booking fee. Biar tanda komitmen. Iya, berapa sama tuh? Itu di 1 juta aja. 1 juta. 1 juta. Oke, 1 juta ya teman-teman ya. Nah, ada ini enggak maksudnya ketentuannya misalkan saya membatalkan sepihak dari konsumennya. Itu booking fee-nya balik apa tidak? Apa ini, hangus? Ini kalau misalkan ngomongin batal sepihaknya karena ada DP-nya terpakai atau apa gitu ya. Iya, iya. Realistis aja deh. Kalau DP-nya terpakai atau DP-nya kurang itu palingan kita potong 20% aja sih Bang Nifal. Oh, begitu. Enggak sampai hangus. Oh, gitu. Buat administrasi betul, ya. Betul. Oke, siap tah. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi butuh keseriusan nih teman-teman yang emang benar-benar mau ambil unit, betul. Booking fee-nya harus ditunaikan ya. Betul. Tapi kalau misalkan nih orangnya serius nih sampai pelunasan. Booking fee-nya gimana? Tetap tetap tertahan di situ, ditambahin pelunasan apa dibalikin lagi atau gimana teknis? Sebenarnya kalau misalkan kalau misalkan ini kan terus DP ini 4 juta nih Bang Rizal atau 2 juta kita katakan ya. 1 juta itu untuk proses sampai survei Bang Dipa. Oh, sampai survei. Nulis surat SPK kan, surat pemesanan kendaraan. Iya, Ya nanti kita cek datanya sama SPK-nya. Iya. Nanti setelah itu kita lanjut proses survei. Oh gitu. Setelah di approve dan dengan kontrak itu kita baru bayar DP. Oh, bayar DP 1 juta lagi misalnya. Oh, 1 juta lagi karena DP 2 juta. Oh, lunas. Oke, okay. Siap. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke unit Sigra. Nah, Sigra-nya lagi banyak banget ini stoknya ya teman-teman ya. Lagi banyak banget. Lagi banyak banget nih. Sebelah sini yuk Kanggi yuk. Boleh. Biar mantep nih teman-teman. Lihat stoknya tuh ya. Ada yang warna merah, abu-abu, hitam. Warna putih ada di gudang. Tinggal ambil ke sini ya. Iya. Oke. Okay. Nah ini Sigra paling murah harganya benar. Di bawah 150 jutaan. Benar. Itu Sigra kita mulai dari OTR 138 aja Bang Ipa. 138. Belum 138. Dipotong cashback. Belum. Dapat yang tipe apa? Tipe D, manual. Oh, tipe D, manual. Oh, kayak gini ya? Betul. Wah, ini ya. Oke, ada tipe M, ada tipe X, tipe R ya. Betul. Atur suka-suka. Nah, yang tipe D deh, angsurannya, DP ringannya berapa? DP ringannya kita mulai dari 2 juta aja, Bang Ivan. 2 juta proses. 2 juta proses. Oke, Kak, biar Kak Anggi rame nih. Gimana tuh? Biasa, Kak. untuk yang serius, tercepat, warga Jabodetabek khususnya, datanya bagus, kerjaannya ada, rumahnya tetap. Nah, kurangin dong, Kak. Boleh. Masa sama kriterios? Iya. Iya ya, harganya juga ya. Iya. Iya. Oke, okay, boleh banget nih. Kalau misalkan untuk proses Sigra-nya ini kita ngasih DP 1 juta. 1 juta. Iya, betul. 500 yuk. Langsung biar menang saing. Biar menang saing. Ih, rame loh. 500 yuk DP Sigra yuk. Boleh. Buat yang tercepat. Tercepat aja. Iya, di bulan ini. Aja ya. Ya. Deal. Deal. 500.000 DP Sigra tuh teman-teman sama Kak Anggi ya. Bang Dipal bantuin nego tuh. Tinggal terusin yang serius. Angsurannya berapa?
angsuran 2,9 aja Bang Ival. 2,9? Iya, 2,9 aja. 2,9 juta, guys. Nggak nyampe 3 juta, berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, guys. Ah, kelamaan, Kak Anggi. Aku maunya yang 4 tahun deh. 4 tahun? Ah, nggak apa-apa deh, DP pakai DP. DP gede, soalnya datanya kusut nih. Berapa iya. tuh DP-nya? Enggak gini. Mm-mm. Aku mau yang 4 tahun tapi angsur sigranya ini yang tipe rendah ya. Iya, tipe rendah. D. Aku pengen angsurnya kayak motor. 1.600.000. Yoi, iya, 1.600.000 per bulan. DP-nya berapa ya? 1.600.000 per bulan. Iya. Di 50 juta aja deh. Wah, enggak nyampe cepet ya? Enggak nyampe. Oh iya dong, mobilnya aja udah murah, guys. Iya, 50 juta punya dana segitu, punya mobil lama, punya mobil tua, punya boleh. Kijang, punya Panther, punya kuda, zebra, jual aja dulu buat DP ini permajaan, men. Wih, betul. Buat mudik nanti ya. Oke, guys. Nah, ini teman-teman. Buat yang bingung-bingung, ragu-ragu beli mobil second, aduh nanti radiatornya overheat atau betul. Ngobos, catnya belang. Ya, toh. Udah pulang, udah beli mobil ya, Bang. Ya, udah beli mobil baru aja udah. Kau mendang-mending juga cocok kebayar ya. Nih, Sigra Daihatsu tuh udah merakyat banget harganya ya. Atau teman-teman mau unit Daihatsu lainnya kayak apa lagi nih? Rocky, Sirion, Luxio. Ada Grand Max pickup, minibus, blend van banyak di gudang ya stoknya. Banyak. Tinggal tarik ke sini. Tinggal ditunggu keseriusannya teman-teman ya. Sip, mantap. Kak Anggi, terima kasih ya. Sama-sama, Bang Dipal. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar. Amin. Bisa kebeli mobil sekarang juga. Mobilnya mobil Daihatsu, belinya di Kak Anggi. Sama Kak Anggi. Iya, apa sama Kak Weti? Sama Kak Anggi aja. Harga pasti spesial. Sama Kak Supri aja deh. Oh enggak, oh iya udah sama Kak Anggi aja ya. Siap teman-teman ya, segitu aja. Sampai ketemu lagi di video promo Daihatsu berikutnya. Bang Dival undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.